katalah. Saya berehat di ranau buat seketika beberapa hari ini. Tiba-tiba ada lagi masalah yang muncul di social media. Apakah itu? Saya sendiri pun tidak faham. Ini yang paling saya tidak suka nih. Saya mau berehat tapi ada masalah lagi. Siapalah punca penyebab yang telah menimbulkan suasana yang kucar-kacir di social media. So, dengan itu, saya akan buat research and tengok apakah ada masalah di social media. Diorang buat satu hal di mana diorang pukul ada satu orang student. Benda macam ni saya sangat tidak boleh terima sebab saya sangat anti kepada bully. Macam saya tidak percaya apa yang telah saya lakukan. Saya rasa tiba masanya untuk saya minta maaf dengan perbuatan saya. Hey guys, it's Melvin and we're back with another video. So, sebelum kita start apa-apa, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada kamu yang di luar sana yang belum lagi kenal saya. Nama saya Elvin Romeo. Dengan itu, saya ingin meminta maaf atas perbuatan saya, pelakuan saya, dan juga dari apa yang saya cakap di video saya sebelum ini, di mana kamu semua pun sudah tahu apa video saya sebelum ini, di mana saya ulas ataupun bagi pendapat saya terhadap ada satu video yang viral ni di ranau, di mana tu video adalah pasal budak pelajar bergaduh di sekolah, di mana dorang cakap masuk masuk jangan temberang bye, di mana di dalam video tu saya cakap video tersebut adalah pelajar-pelajar membuli ada satu orang student tu, tapi malangnya saya silap. So mungkin kamu hairan kenapa saya mau minta maaf. Jangan lupa subscribe dulu sebab subscribe itu penting. Turn on the notification bell supaya kamu boleh nampak video saya seterusnya sebab saya pun mau jadi YouTuber. So, tujuan saya meminta maaf sebab saya dengar-dengar kabar angin sejak student satu orang tu yang kena pukul tu, dia cari pasal dengan orang sekeliling dia, di mana dia tunjuk middle finger ya, ataupun dia cari pasal dengan orang-orang sekeliling dia. So, itulah menyebabkan kenapa 5 orang pelajar tersebut memukul dia. Saya pun tidak sure sama ada benda tu betul ataupun tidak, tapi saya ingin meminta maaf. So, yeah. Tetapi memukul itu adalah satu kesalahan dan juga boleh dikatakan bahwa apa perbuatan dorang tu membuli. Apa yang dorang buat tu mungkin betul jugalah sebab dorang pukul orang yang buat benda yang salah kan. Lagi-lagi dorang ni masih taulah kalau pelajar-pelajar ni suka bergaduh kan sama suka memukul, biasalah kalau student. Tapi still orang yang merakam tu situasi pun salah lah. Ketara sangat bayang saya termau kalah. Tapi itulah masih salah juga sebab kamu telah merakam situasi tersebut. Video itu pun viral di Facebook. Sama saya dengar-dengar ada orang lain yang pergi upload tu video, bukan tu perempuan tersebut. So saya tidak tahu mana story yang betul. So dengan itu saya still minta maaf dengan apa yang saya buat. Itu saja yang saya mau bagi tahu sama kamu yang di luar sana. Hope you guys enjoy today's video. Saya harap kamu suka ni video saya minta maaf, minta kesian. Give this video thumbs up if you liked it. See you guys on my next video. Stay awesome. And peace.